Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Ya mujibas sa'ilin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah salat itu adalah ibadah yang paling berat abot lakonane, tapi gak kanggo wong sing khusyuk illa 'alal khashi'in. Buat orang yang khusyuk, orang sing anteng, taat nang Allah Ta'ala, iku gak ngerasa berat. Sopo iku wong sing khusyuk lan anteng taat nang Allah? Yaiku alladzina nyatane wong akeh yadhunnuna kang padha ngyakinake sapa alladzina yukinuna tegese kang ngyakinake sapa si alladzina annahum ing satemene alladzina iku mulaku rabbihim. Piro-piro wong sing ketemu ing Allah, ing pangerane alladzina. Bilbasi kelawan dentangake saking kubur. Wanahum lan sak temene alladzina ilaihim maring Rabbi, iku Rabbihim, iku rojiuna podo bali kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat fayujazihim mongko males sapa Allah ing alladzina. Orang-orang yang anteng taat nang Allah Ta'ala, yang khusyuk terhadap Allah Ta'ala adalah orang yang selalu meyakini bahwa dirinya nanti akan bertemu dengan Allah. Mulane nang kitab tauhid iku tergantung, kalau orang itu ragu ketemu ambil Allah walaupun surga, maka dia nanti di surga itu enggak bisa ketemu Allah. Tapi kalau orang yang beriman akan meyakini bahwa nanti bertemu dengan Allah. Yakino, Kang Adi, Kang Arianto, ketemu dengan Allah. Engko iso ketemu dengan Allah. Apakah bertemu dengan Allah itu dalam kondisi mati? Enggak. Harus dibangunkan dulu dari kematian. Bil ba'si. Kita nanti akan mati, tapi ketika menjelang kiamat akan dibangunkan oleh Allah dan semuanya bangun. Nanti ketika di surga, Allah akan berkehendak sendiri menemui para makhluk-makhluknya yang beriman. Langko awak mau lah undangan tangga, kenapa ini lah undangan? Ya berarti ketemu. Apa mana ada undangan VIP? Apa mana nak VIP? Oh siku luar biasa iku, paham? Awak iku lo masuk ke VIP, isok ketemu toy masya Allah, untung bisan. Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, ketemu dengan Allah kan nang dunia, tapi nang akhirat. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil, bani Israil. Udzkuru ilinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Allati nyatane nikmat an'amtu kang paring nikmat ingsun 'alaikum ing atase sira kabeh. Ilingono bisukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat. Hei Bani Israil, siapa Bani Israil? Bani Israil adalah kaum dari keturunan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub sendiri itu nama aslinya adalah Israil. Makanya putra-putranya berikut keturunannya diarani Bani Israil. Hei Bani Israil, ilingo kon nang nikmatku sing tak kekno nang awakmu kabeh. Ilingo, nawis eling, syukuro. Ya apa carane syukur nang Gusti Allah? Bito'ati kelawan to'at ingsun. To'at nang Allah. To'at nang Gusti Allah. Wani lan satemene ingsun iku fadl tukum. Ngutama ake ingsun ing siro. Ai'aba'akum. Tegese ing piro-piro bapak siro kabeh. Alal alamina ing atase wong alam kabeh. Alami zamanihim
tegese pira-pira wong alame zamane Bani Israel. Awakmu iki lho Bani Israel sudah tak ciptakan menjadi orang yang mulia, orang yang saya utamakan daripada kaum-kaum lainnya. Kami ku untungo, tak beratekno, jadi Gusti Allah ngono. Mulane sing syukur, sing taat nang aku, hampir 90% para nabi dan para rasul kebanyakan dibunuh oleh Bani Israel. Pengku Bani Israel iku cewengkal. Wataku lan wadiyo sira kabeh, khofu tegese wadiyo sira kabeh. Yauman ing dino la tajazi kang ora males fihi ing dalam yaum apa nafsun awa-awaan an nafsin saking awa-awaan kang weneh sayan kelawan suju wiji utawa sayan ing suju wiji ngono ya kene wa utai yaum iku yaumul kiamati ing dalam dino kiamat. Allah ya Rabbi ya Karim wadiyo kon nang aku to anto mumpung durung kon ketekan dino sing ga iso nulungi sapa ae bahkan awake dhewe ya ga iso ngono ya ga iso males dadi la tajzi nafsun an nafsin syai'a enggak bisa semuanya akan sendiri-sendiri nggawa amale dhewe-dhewe lah hari itu adalah hari kiamat tegese apa wala yukbalu lan ora den trimo bitai kelawan tak wal yai lan ya isok wala tukbalu isok wala yukbalu minha sangking nafsun opo syafaatun pitulungan opo syafaatun syafaat uta pitulungan kaiso kon nangkono no bapakmu ketemu bapakmu terus bapakmu isok nulungi kon kaiso bahkan kon ketemu kiaimu lho kaiso ya kaiso yaimu nulungi awakmu kecuali syafaat yang diizini Allah yaitu syafaate Kanjeng Nabi. Tidak ada seorang ulama pun, nabi pun atau siapapun memberi syafaat umatnya sebelum syafaate Rasulillah, syafaate Kanjeng Nabi. Ketika syafaate Kanjeng Nabi berjalan, maka semua akan dikasih izin oleh Allah Taala. Jadi kaya guru-guru ngene iki, kaya yai-yai duwe santri, apa iso nyafaati santrine? Iso. Setelah syafaate Kanjeng Nabi dikasih izin. Iku nang kitab nekak salabat ul amali kaya ngene. Ailaisa tegese ora ono ikulah kaduwene nafsun. Apa syafaatun syafaat? Enggak ada yang bisa menolong. Fatuk balu mongko den trimo apa se syafaat. Famalana mongko ora ono iku kaduwe ingsun min syafiina utawi saking piro-piro wong sing nyafaati. Enggak ada bahkan satu orang pun, 1, 2, 3 enggak ada yang bisa menolong kamu di kondisi tengah-tengah kiamat itu. Sing ono mek situk yaiku syafaati Kanjeng Nabi tok sing iso nulungi sampean. Ngono lho ya. Allah ya Rabbi ya Karim, wala yukhadzulan ora den alap minha saking nafsun opo adlun tebusan. Aifida untuk kese tebusan. Kang Rianto dusane akeh, mari ngono nang kono nggo dhuwit sak koper ditebus. Ka iso. Nawis salah, nawis dosa, ya sik ora sakno ana balasane dhewe teko Allah. Paham? Ngono. Walahum lan ora ana utawi nafsun utawa allazina ngono kene iku yun saruna den tulungi kabeh. Yumnauna tegese den cegah apa sih nafsun min azabillahi saking siksane Allah. Enggak ada yang bisa mencegah. Nek wayahe kesiksa ya kesiksa. Paham ya? Enggak ada ditebus koyo opo ae nek wayahe kesiksa kesiksa. Naon bulan mendalik itu sampai ono sing kena siksa. Kumpul selamat kabeh ya toh. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim wa dzkurulan ilinga sira kabeh iz najainakum ing dalem semangsane nyelametake ingsun ing sira kabeh ay aba'akum tegese ing pira-pira bapak sira kabeh wal khitab lan utai khitab tegese sing dijang ngomong bihi kelawan dawuh iz najainakum wa bimalan kelawan
perkara badahu kang ing dalem sause dawuh id najainakum ikulil maujudina maring pira-pira wujud kabeh fi zamani nabiyina ing dalem zamane nabi kita bima kelawan perkara an'ama kang paring nikmat sapa Allah ala abaihim ing atase pira-pira bapake Bani Israel. Lil maujudina iku duduk Yahudi. Iku lil maujudina maring Bani Israel sing wujud kabeh, ngono. Ala abaihim ing atase bapake Bani Israel. Tazkiran krana ngelingake lahum maring Bani Israel binikmatillahi kelawan nikmati Allah taala. Liyuminu supaya iman sapa si alladzina utawa Bani Israel. Hei Bani Israel, aja cengkal-cengkal awakmu. Kaeling ta awakmu iku biyen tak slametno teko kejarane sapa? Firaun lan sak bala-balane. Eling kaeling aku tak slametno kon niku. Tak kei nikmat sembarang kon laleno kabeh. Ilingo nang nikmatku. Supaya apa? Liuk minu ditage ngono supaya gelem iman. Wa idh najainakum min ali fir'auna, ketika aku menyelamatkan kalian semua min ali fir'auna saking bala tentarae Fir'aun utawa keluargane Fir'aun. Yasumunakum kang ngecepake sapa ali Fir'aun ing sira kabeh. Yudhikunakum tegese kang ngecepake sapa ali Fir'aun ing sira kabeh su'al azabi ing bangete siksa utawa eleke siksa. Asadahu tegese luwe banget-bangete azab. Eling lho ya, kon biyen ketika zaman kumpul ambe Firaun, sakmono kuwe akeh wong sing disiksa. No gak nurut Firaun disiksa, dipateni, disembarang, kon yo tak slametno. Ilingo, iku nikmat sing gak terhingga kowe niku. Wal jumlah tulan utai jumlahe iku halun hal. Min domiri najainakum saking domiri lafad najainakum. Yudhabihuna nyatane beleh sopose ali Fir'aun. Bayanun utawi yudhabihuna iku jelasake lima maring perkara koblahu kang indalem saturunge lafad yudhabihuna. Yudhabihuna abna'akum ing piro-piro anak sirokabe al-mauludina kang den lahirake kabeh wayastahyuna lan padha nguripake kabeh sapa si ali Fir'aun iku yasbakuna tegese netepake urip sapa ali Fir'aun. Nisaakum ing pira-pira wadon sira kabeh likaul ibadil kahinati krana ucapane sebagian juru ramal juru ladi lahu maring Fir'aun inna mauludan satemene bayi sing dilahirno iku yuladu bakal den lahirno sapa maulud fi Bani Israel ing dalam Bani Israel iku yakunu bakal ono sapa maulud iku sababan dadi sebab lizahabi mulkika maring ilange keraton sira kerajaan sira. Jadi begini, jadi ayat ini menjelaskan tentang asbab nuzulnya adalah kebiasaan Fir'aun kalau mau perang, kalau ada apa-apa atau apapun, itu mendatangkan dukun, juru ramal. Disuruh meramalkan kondisi dia nantinya. Kenyataannya juru ramal direwangi ambil setan. Juru ramal itu ngomong, Tuanku Raja, saya ramalkan di tengah-tengah rakyat sampean, nanti ada yang melahirkan seorang bayi. Bayi laki-laki, yang mana bayi itu ketika nanti sudah besar akan merobohkan atau menghilangkan kerajaan sampean, akan jatuh di tangan anak kecil itu. Gitu. Ya, namanya Fir'aun, orang yang sangat ambisi terhadap kekuasaan, langsung marah mendapat ramalan kayak gitu. Begitu marah, langsung membuat kepres. Surat keputusan presiden ibaratnya. Mulai hari ini, jika ada bayi yang terlahirkan laki-laki harus dibunuh.
Itu di kitab banyak bayi yang dibunuh gara-gara perintah daripada Fir'aun. Lah, sedangkan ada salah satu rakyatnya Fir'aun, perempuan yang sedang hamil dan takut. Takut karena ada keputusan bayi laki-laki harus dibunuh. Walhasil, lahir beneran dan laki-laki beneran. Saking takutnya konangan, apa konangan? Ketahuan oleh pihak kerajaan, segera bayi itu ditaruh di apa itu? Keranjang. Kemudian dikintirno, dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil. Nah, kuasanya Allah, keranjang itu tiba-tiba jalan-jalan-jalan menuju ke tempat apa istilahnya? Layeh-layeh apa jenis? Peristirahatan atau cari suasana, yaitu pihak kerajaan, para putri dan bunyai, ibaratnya ngono. Salah satunya adalah istri Fir'aun yang bernama Asia. Ketika melihat keranjang itu, segera diambil. Dilihat itu ada anak bayi. Anak bayi. Kontan langsung yang namanya Fir'aun itu diberi kasih tahu. Marah. Ndi arek iku, Mang? Ya, karena Asia iku wonge ayu ya. Dirayu, salakang. Salah kang, sekarang kangar apa-apa ini. Nggak akan wong saya yang nanti yang merawat. Pasti nanti toat dengan sampean. Wong aku sing ngurui. Nah, karena cinta dengan istri, ya wis. Nggak taunya nanti menyini jadi musuh. Menurut ya? Allah ya Rabbi ya Karim. Ya itu gara-gara adu dombae juru ramal. Wa fi dzalikum lan ing dalem mengkono-mengkono azab ayil azabi tekesi azab awil injai utawa nyelametake balaun utawi cubo ibtilaun tekesi cubo au inamun utawa cubo nikmat mir rabbikum saking pangeran sira kabeh adhimun kang agung. Jadi Bani Israel sudah lama, kaumnya Nabi Musa juga sudah lama mendapat cubo teko Allah Ta'ala berupa siksaan, berupa pembunuhan, dan berupa pembakaran apapun. Pokoknya Fir'aun sangat kejam dan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Nah, itu loh berarti sebuah cobaan dan kenikmatan diberikan oleh Allah. Wadzkuru lan ilingo sira kabeh id farokna ing dalam ketika misah sapa ingsun falakna tekesi misah utawa nyigar sapa ingsun bikum sebab sira kabeh bisa babikum tekesi kelawan sebab sira kabeh al bahra ing segara hatta takhaltumuhu sehingga melbu sira kabeh ing bahar segara hari bina Allah ya Rabbi ya Karim hale pira-pira wong kang padha mlayu min aduwikum saking musuh sira kabeh. Fa'anjainaku mongko nyelamatake ingsun ing sira kabeh minal ghoroki saking kerem. Wa'ghrokna lan ngermake ingsun ala Fir'auna ing pasukane Fir'aun utawa keluargane Fir'aun. Aik kaumahu tegese kaume Fir'aun mahu sertane Fir'aun. Wa'antum lan khali utawi sira kabeh ikutan duruna podo ningali sira kabeh ilan tibakil bakri maring nungkepine segara alaihim ing atase kaumuhu utawa kaum. Ingatlah kalian, iki Allah meleh-meleno nang Bani Israel. Ingat Bani Israel, kamu harus ingat, kamu pernah tak selamatkan, kamu pernah aku sigarkan, aku belah lautan untuk kalian semua. Ketika di tengah-tengah dikejar oleh Fir'aun,
dikejar oleh pasukan Fir'aun. Dan di situ nggak ada jalan lagi. Jalan terbuntu, tutup, nggak ada jalan lagi kecuali lautan. Lautan luas, ya toh? Kono nang Laut Merah kono. Masih ada, dan itu ditemukan, di dalamnya ditemukan masih ada bekas roda-roda dari zaman Fir'aun dulu. Roda-roda. Dan mayat Fir'aunnya pun yang barusan ditemukan itu, kalau nggak salah di Prancis, itu pun mengandung garam. Paham? Itu menunjukkan betul-betul apa yang disabdakan Allah di Al-Quran nyata. Paham ya? Semuanya ada buktinya, ada faktanya. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan lautan dan para Yahudi, para kaumnya Bani Israel bingung, maka Allah memberikan wahyu. Hei Musa, gitu, segera pukul tongkatmu di air. Gebok nonang, air laut. Ter. Oh, no. Langsung air laut mecah. Air laut mecah. Bayangkan air laut sebegitu panjangnya ya. Berapa kilo itu. Mecah. Kayak ono tembok. No. Kayak tembok mecah. Dan Nabi Musa beserta kaumnya melewati laut yang terbelah itu tadi. Sedangkan Fir'aun masih mengejar. Nabi Musa berikut kaumnya sudah terlanjur jauh. Nah, ketika sudah sampai tepi sana, ini Fir'aun mengejar. Nah, di tengah-tengah mengejar, yang namanya belahan laut tadi jadi satu lagi. Kermis. Wa'id wa'adna lan in dalam ketika janji sapa ingsun bi alifin kelawan nganggu alif wa dunia lan kelawan liane alif utawa tanpa alif oleh wa'id wa'adna utawa wa'id wa'adna Musa ing Nabi Musa arba'ina ing dalam patang puluh apane laulatan din aweku wengine nuktihi kang aweh sapa ingsun ing Musa indang kidoiha ketika tutuke Laila atau rota ing Taurat litaklamu supaya ngerti sira kabeh biha kelawan Taurat summata khattum nuli ngalap sira kabeh al ijla ing pedet allazi saghahu kang nyetak ing ijl lakum maring sira kabeh sapa samiriyu Musa Samiri jenenge wong sapa Samiriyu Musa Samiri ilahan ing pangeran mimbadihi saking samarine budale Musa Samiri aibak zahabi tegese samarine budale Musa Samiri ila miadina maring panggonan janji ingsun wa antum lan khali utai sira kabeh iku dolimu na padha dolim kabeh bidhi khadihi kelawan oleh ngalap ijlun pedet liwadaikum krono nyeleh sira kabeh al ibadata ing ibadah fi ghairi mahalliha ing dalam liyane panggonane ibadah. Terus ada kejadian lagi iki ditagih nang kene iku sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Salah satunya adalah ingat kalian ketika Musa saya panggil Nabi Musa tahu diceluk Gusti Allah menjelang diparingi kitab Taurat. Nah, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, otomatis meninggalkan kaumnya. Itu setelah peristiwa terkejarnya atau dikejarnya Nabi Musa oleh Fir'aun. Dan setelah terbelahnya lautan, baru kejadian ini. Lalu, Nabi Musa pamit dengan saudaranya, Harun. Hei Harun, aku oleh perintah teko Allah nang Gunung Tursina daerah Mesir kono tak tinggal yo ojo adik macem-macem selagi ini tak tinggal tolong kepemimpinan ini saya limpahkan ke kamu. Nabi Musa itu orangnya pelu. Kenapa kok Nabi Musa ketika dapat perintah apa kamu butuh teman untuk siar? Butuh. Langsung
merekomendasikan saudaranya sendiri. Iya ya Allah, saya butuh teman, orang yang mendampingi saya, yaitu saudara saya sendiri, yaitu Harun. Karena Harun itu orangnya bicaranya fasih, sangat fasih, dan sebagai juru lobby, apa ngelobi ya, enak ngomong, ngelobinya enak. Sedangkan Nabi Musa sendiri orangnya pelat, gak bisa muni R. Nah, saya singkat lagi, langsung Nabi Musa berangkat ke Tursina. Itu di sana nanti bertemu Allah. Malah nih nangkono timbul ayat wa kallamallahu Musa taklima. Ya, di situ Allah berbicara beneran dengan Nabi Musa. Selama ditinggal kaumnya Nabi Musa itu tadi, Nabi Harun kewalahan nontok pengkune cengkale ndableke Bani Israil. Ya apa enggak? Dua blek sampai oh mumpung kau nak Musa. Oh, iya tapi kan Harun. Harun ya kok. Gampang. Jadi ketika Nabi Musa belum datang, ada sosok orang yang bernama Samiri. Namanya sama, Musa Samiri. Ya, Musa Samiri. Nah, dia itu waktu pecah panjang ceritanya itu. Kapan-kapan ya Tanu. Akhirnya membuat inisiatif membuat Tuhan baru. Mumpung Musa gak ono, aduk aku gak bisnis saya. Ya, saya buat bisnis yaitu buat Tuhan. Biar mereka atau Bani Israel menyembahnya dan aku oleh duit akeh. Aku lah jadi tangan kanannya pangeran dah. Jadi tangan kanannya Tuhan dah. Soalnya kan singgahnya aku. Akhirnya yang namanya Samiri tadi ngumpulkan mas-masan, digodok, dipanasi, akhirnya dibentuk seperti pedet, seperti anak sapi, paham gak? Lah anak pedet itu dimasuki tanah yang pernah dilewati oleh malaikat Jibril. Ingat kisah saya dulu, saya pernah berkisah tentang Dajjal. Itu ada sambungannya. Malah itu cerita itu bawa. Di YouTube ada Dajjal, judulnya Dajjal. Mana? Tanah yang bekas diinjak malaikat Jibril itu punya keanehan. Apapun yang dikasih tanah itu seakan bisa hidup. Termasuk sapi itu tadi yang dari emas itu tadi. Dimasuki oleh tanah yang pernah diinjak malaikat Jibril. Benar, jenamanya sapi itu dari emas itu goyang-goyang. Gelot. Kon rugi kon gak nyembaiki. Nurut. Dilu oh, dilu. Ngono, pokoknya sapi kumang dilu. Akhirnya nyembah kabeh nang sapi kumang. Nah, tengah-tengah nyembah Nabi Musa teko rawuh. Tugasnya sudah selesai dengan membawa kitab Taurat. Tengah-tengah tok teko, ndelok santri-santri ini podo maksiat kabeh, nyembah sapi. Apa gak murang-muring Nabi Musa? Duko Nabi Musa, ketika duko, dulure diceluk. Harun, Carun, ya bosnya kok ngini? Tak tinggal dilu ya kok malah gak karu-karuan. Gak ngono Musa, aku harus nyegah. Kan gak harus santri, mundur. Wah, blek ini gak kena di kandani. Wes gak iso, kok iso jadi ini? Akhirnya, jenggoti Nabi Harun, tarik. Kayo! Nah itu adalah kisah Nabi Musa dan Musa Samiri. Ma'afauna nuli ngapura ingsun angkum sangking surah habe, sangking surah kabeh. Mahauna tegese nglebur sapa ingsun zuno bakum ing pira-pira dosa sira kabeh mimbati zalika saking samarine mengkono-mengkono mimbati zalikal ittikhadi saking sause mengkono-mengkono ngalap pedet utawa ijlun lalakum supaya sira kabeh
iku taskuruna padha syukur sira kabeh nikmatana ing oleh paring nikmat ingsun. Alaikum ing atase sira kabeh. Pun wallahu alam bisawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.